Halo coy, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau mereview salah satu pedal yang sangat-sangat bikin gue penasaran. Apakah itu? Ini Mohair Micro Preamp 2 Stones. Dia tipe yang 2 Stones ya. Jadi dia adalah preamp pedal mungil ini nih. 2 Stones itu based on Turok M. Jadi gue penasaran nih apakah pedal kecil murah meriah ini bisa menghasilkan atau mensimulasikan pedal Turok ya. Yang seperti yang kalian tahu, gue itu adalah fans garis kerasnya Bang Mohair ya. Mas Mohair, Kang Mohair gitu. John Mohair kan dia pakai ampli Turok ya. Makanya penasaran gue nih, wah ini ada yang based on Turoknya nih. Si Mohair Micro Preamp nih, ya udah gue hajar aja lah. Ini pedal murah meriah, preamp sekaligus kabinet simulator. Jadi buat teman-teman yang mau pakai buat manggung, apalagi manggung-manggung sekarang kan jarang ada ampli ya men ya, kebanyakan direct. Nah ini nih jadi salah satu solusi nih. Tapi penasaran nih, soundnya itu bisa sedikit menyerupai gak? Sedikit menyerupai aja udah seneng nih. Si Mohair Micro Preamp ini nih, pedal mungil nih, ini bisa jadi alternatif banget nih buat lo yang lagi susun pedal board, soalnya ukurannya kecil gini men, nggak boros tempat lah gitu. Jadi langsung aja ya kita cobain ya. Dan buat bikin konten-konten sederhana kayak gini sih asik banget gitu buat lo mau nge-cover-cover, soalnya dia udah ada kabinet simulator sekaligus preamp gitu. Jadi rekomen banget sih kalau soundnya bagus ya. Makanya penasaran, gue langsung review aja. Kita coba review ya si Mohair Micro Preamp 2 Stones. Jadi dia kecil, mungil banget tuh, seukuran telapak tangan. Kecil lah pokoknya, gak sampai telapak tangan men. Sejari tengah men. Gedenya sejari tengah doang nih. Nah, jadi dia ada dua pilihan sound juga, ada clean sama ada drive-nya dari M ini. Anjir, kayaknya sih seru banget. Langsung aja ya, kita coba langsung. Gua langsung colok aja nemennya. Ini ke gitar, ini ke sound card. Jadi langsung direct pakai sound card aja, nggak dipakai apa-apa lagi. Dan gitar Black One kesayangan gua nih buat review ini nih. Oke, ini kalau kita matiin berarti kan sama aja kayak dari gitar langsung ke sound card aja ya. Soundnya kayak gini. Nah, kalau kita nyalain dia ada dua pilihan, kalau biru itu clean, kalau merah itu drive-nya dia ya. Kita coba clean dulu ya. Soundnya sih aman ya, aman banget ya. Oke. Cleannya sih gue suka ya ini. Oke, kita cobain drive-nya nih. Jadi kita tinggal pencet tombol merahnya aja nih. Wow! Anjir, drive-nya sih gue suka ya. Enak. Crunch-crunch-nya itu. Wow, ini sound Mohair nih. Sound John Mohair dalam genggaman. Padahal gak diapa-apain doang. Gak diapa-apain men. Cuman dari sound card langsung ke pedal ini. Kita pakai backing track ya. Main graffiti kayak seru nih. Pakai Black One ini nih. Gua tarik backing track ke sini nih. Kita coba pakai backing track ya. Kita mainin graffiti seru kayaknya nih. Tarik mang backing tracknya, coba kita hajar pakai si Mohair ini nih. Soundnya aman gak nih? Oh, hajar langsung. Woo!
gak diapa-apain men, cuma dari pedal ke sound card doang. Goks banget sih. Aman banget sih, gue dapet soundnya, dapet nggak dikasih apa-apa, cuma langsung direct begini doang, pakai drive dari si pedal ini. Asu sih, cukup terkejut gue mes. Konten ringan-ringan kayak gini sih, ini cukup rekomend banget sih men, ini pedalnya asoy juga ya, murah meriah lu bisa dapet sound John Mayer di genggaman kalian, anjir. Thank you, mudah-mudahan di review singkat ini bisa sedikit membantu nih buat temen-temen yang mau lagi mau nyari-nyari preamp atau kabinet simulator murah meriah tapi soundnya gak murahan. Ini bisa jadi salah satu alternatif Mohair Micro M 2 Stones.